Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial kembali ya untuk memodifikasi switch. Switch yang akan saya modifikasi kali ini itu akan menggunakan switch yang 5 port ya, yaitu switch Totolink S505. Switch ini terdiri 5 port ya. Jadi nanti yang akan kita modifikasi adalah 4 port saja. Untuk modifikasinya nanti akan kita modif bisa in, bisa out atau power in atau out ya. Di samping dia bisa in untuk menyalakan switch ini sendiri, dia juga bisa out ya untuk menyalakan alat yang lain. Baik ya. Kemudian ada pertanyaan, bisa nggak untuk memodifikasi switch ini kita tidak menggunakan step down? Itu bisa saja ya. Jadi kalau kita tidak ingin menggunakan step down, itu bisa saja, tetapi maksimal untuk tegangan yang diizinkan adalah itu sebesar 12 volt. Jadi kalau Anda tidak ingin menggunakan step down, itu bisa saja. Jadi tegangan yang bisa digunakan itu malah bisa lebih kecil ya. Artinya Anda ingin menggunakan tegangan yang 5 volt ya, itu bisa. Jadi 5 volt sampai dengan maksimal 12 volt. Tetapi kalau Anda ingin menggunakan adaptor ini supaya tegangannya bisa lebih besar, maka Anda harus menggunakan step down. Ya, step down yang digunakan itu biasanya kan menggunakan tipe yang mini 360 ya. Ya, dengan menggunakan step down tipe mini 360 bisa menggunakan adaptor dengan tegangan 9 volt sampai dengan 24 volt. Baik ya, kita mulai saja untuk memodifikasi switch ini. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi apabila saya upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman Anda apabila video ini bermanfaat. Oke, teman-teman ya. Jadi yang perlu kita siapkan yang pertama adalah switch itu sendiri. Kemudian nanti step down. Saya akan modifikasi menggunakan step down ya. Nanti walaupun kalau misalkan Anda tidak menggunakan step down, nanti nggak perlu, nggak apa-apa ya. Kemudian kabel secukupnya ya. Kabel saya menggunakan kabel LAN ya, kabel LAN. Nanti ini akan kita kupas. Baik ya, kita langsung mulai saja untuk membongkar switch ini dulu. Ini switch S505. Oke, kita mulai solder pin-pinnya ya. Teman-teman ya, kita solder seperti ini dulu pin-pinnya ya. Jadi pin 45 dan 78 itu kita solder seperti ini, kemudian baru kita akan hubungkan dengan kabel ya. Kabel ini kita kupas dulu.
Oh iya teman-teman, ini kita cabut dulu ya pin positifnya dari motherboard. Dicabut dulu ya. Oke, kita sambung ke negatif, yang negatif ke negatif.
pasang sektornya. Oh, ini mau saya kasih dioda aja supaya enggak turun ininya, apa namanya, arusnya ya, karena ini kalau enggak salah setun ini maksimal 23 volt ya, jadi akan saya kasih dioda aja. Jadi tadi saya copot dulu di samping dioda ini, di samping menurunkan arus, menurunkan tegangan ya, juga menyearahkan arus. Masukkan ke apa, kita outputnya ya, kita buat output. Jadi inputnya ini dari check power juga ya, kemudian dari positif pin 4578 nih, dari keempat port ini masuk ke input semua. Jadi sebelum step down kita kasih diode untuk menurunkan sedikit ya, untuk menurunkan sedikit tegangan ya. Oke, kita lakukan untuk outputnya ya. Taruh di sini ya, di elko ya, positif dari elko. Nah, sebelum kita solder ke elko, kita ukur dulu step down-nya ya, supaya 5 volt. Dan step down ini kita kasih negatifnya supaya bisa menyala ya.
masker bareng dengan ini ya. Ini kertas ukur dulu. Sisinya kita hubungkan. Negatifnya saya tempelin aja. Masih 12 volt ya. Ini masih di posisi 12 volt, turunkan dulu. Coba pakai yang besar dulu. Nah, ini udah menunjukkan 5 volt ya. Oke, sekarang tinggal kita solder. Jangan kita potong dulu. Sudah solder di positif rokok, artinya ini sudah harusnya sudah nyala ya. Kita tes aja, tes dulu ya. Tes ini sudah nyala teman-teman. Sudah ya teman-teman, sudah bisa untuk menyalakan router. Ya, oke. Oke, semuanya sudah bisa ya untuk menyalakan alat yang lain. Kalau ini enggak ya, karena ini kan tidak di solder tadi. Oke ya.
teman-teman semua, demikian ya bagaimana cara modifikasi switch totaling S505 ya, supaya support POI in maupun POI out, yang fungsinya nanti bisa digunakan untuk menyalakan alat lain ya, untuk menyalakan router yang sudah dimodifikasi ya, untuk kita jadikan access point ya, atau menyalakan CCTV juga bisa ya, untuk menyalakan switch yang modifikasi juga ya, supaya nanti bisa ditaruh di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh arus listrik ya, misalkan di tiang atau di atas dari tembok ya, yang tidak ada sumber arus listrik secara langsung. Jadi kita bisa memanfaatkan switch ini untuk supply power melalui kabel ya, atau kita sebut biasanya dengan POE, power over Ethernet. Demikian ya, sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Berjumpa lagi di video berikutnya.